Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya sedang berada di depan kantor POM Trans di Jalan Raden Intan nomor 08 Arjosari Malang. Nah, di kesempatan kali ini saya ikut dalam rute tes kelas terbarunya POM Trans dari Malang sampai ke Denpasar, dan kita bakal balik lagi ke arah Malang, teman-teman. Nah, ini aku ikut rombongan ya, bareng teman-teman, rombongan naik M-Trans yang The Queen, teman-teman ya. Kelas terbarunya, kelas sleeper yang nantinya akan melayani trayek Kediri, Malang, Denpasar. Oke, ikutin terus keseruannya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Harapan baru sapu jagat. Balelo. Iya, balelo ya. Balelo, ses iku. Ses ini ada Sinar Jaya yang lewat ya, 28DD, terus di sini ada Maju Sejahtera. Ini memang halte Taspen ini tempat buat ngetem-ngetem ya, ngetem-ngetem bis-bis. Ini ada Bagong N7027 UI. Terus di sana ada Tetrem ya. Tetrem 77. Ditar, terus ada Havana L17136 UB. Ini Maju Sejahtera ini jurusan Jember, teman. Maju Sejahtera X Laju X Parahyangan juga. Tem ini Menggala GD47. Ini ada Harbar Tanjungwangi. Wes. Nah, itu Maju Sejahteranya berangkat. N7234 UPI. Oplat N ternyata ya. Total Restu Panda Pelari Malam dan ada Citra Wisata Mandiri P7265 UY. Ini patas. Patas tujuan ke Tulungagung. Dari Jember ini. CWM-nya. Oke, teman-teman. Jadi rombongannya ada 20 orang yang berkesempatan untuk mencicipi armada terbarunya POM Trans ini, teman-teman. Nah, ini orang-orangnya ya. Nah, jadi fasilitas yang kita dapatkan itu ya kurang lebih sama kayak seperti penumpang nanti ya. Penumpang nanti ke depannya akan seperti apa, dan juga infonya masih ada hal-hal spesial lainnya yang mungkin belum siap karena ini mepet banget ya waktunya ya. Jadi untuk penumpang nanti di line perdana sampai seterusnya di trayek Kediri Malang Denpasar ini bakal lebih spesial lagi ya. Dan ini dia kantornya POM Trans yang terbaru, ini bangunan baru juga ya. Jadi di depan ini ada reservation. Nah, ini artis-artisnya nih ya. Ada Mas Dimas, ada Arfi, ada Mas Kurnia, ada Cak Kaji, Cak Kaji. Terus ada Mas Sena juga ya. Oke. Ya. Oke, jadi ini langsung reservasi, teman-teman. Jadi kalian bisa langsung masuk ke sini terus beli tiket di tempat reservasi ini. Nah, di tempat reservasi ini juga ada mesin tiket ya. M-Trans online ticketing seperti ini ya. Jadi kita bisa booking tiket di sini. Kurang lebih seperti ini. Mantap. Tempatnya bersih dan juga ini bangunan baru ya. Oke, kita keluar lagi. Set. Dan di belakangnya tempat reservasi ya. Ini ada kabin lounge.
Di belakang ini ada toilet dan juga ada musola ya. Ini kita bikin kopi, kopi yang gratis ini ya teman-teman. Dan kita mau sebat-sebat dulu di sini ya. Karena di sini ada smoking areanya juga, smoking room. Dan ini ada keterangan bis-bis jadwal pemberangkatan dan seri-serinya ya. Oke, kita salaman dulu sama rombongan ini ya. Wah, ini Mas Bowo, ada Kak Sofi, ada Mas Oceng, ada Mas Adai, Mas Komeng. Ini ya rombongan-rombongan. Hey. Oke, Mas Yodi. Yes. Oke. Numpakmu itu orang entrance. Ayo. Oh iya, itu spesial itu. Langsung ya. Ini ada kembar ini ya. Kembar tapi beda. Lo kocok moto wano. Ada Mas Rio. Yes. Salam kenal. Salam kenal nggih. Ada Mas Sena, ada Cak Kaji. Ayo. Iyo, iki. Yes, well, lagi. Mas Arfi, ya, Penguin. Kids Panda, monggo. Daftar ya. Mas Mengor. Mas Dimo, Mas Kurnia, Mas Jai. Mas Jai siapa? Jai Konda. Jai Lani. Ada Mas Iwa. Apa anjir? Iwa syarat toh? Iya. Oh iya. Ada Mas Irfan Cap. Terus ada yang itu menyendiri aja itu gimana? Mas Antol ini. Mas Antol yang sudah menikmati ya Mas ya. Enak ya Mas ya. Enggak Mas. Enak Mas. Enak. Oke, armada yang akan kita naiki ini udah dipersiapkan ya di jalur keberangkatan. Dan spesial banget sih ini. Ini aku pertama kali lihat armada ini. Kemarin launching ya paling baru lihat di foto-foto aja sama video teman-teman ya. Nah ini julukannya Giovanni teman-teman. Yes. Giovanni. Nickname-nya ada di situ. Giovanni. Nah, ini dia armadanya. Wah, keren banget ya. Ini dia pintu depannya itu sliding ke arah depan ya, dia. Sliding ke arah depan kayak model UHD gitu ya. Dan liverinya ini khas entrance dengan tulisan, ini ada tulisan besar The Queen teman-teman. Wah keren banget. The Queen artinya apa Mas Bowo? Under pressure. Dum 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 dum. Under pressure. Dum 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 dum. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Bowo. Ya. The Queen. Jadi kita seakan-akan jadi ratu ya. Jadi ratu. Harusnya ada The King juga ini ya. The King. The King, The Queen. Keren banget ini. Ini sleeper bus pertamanya M-Trans nih ya. Yang full sleeper ya. Full sleeper bus, kelas sleeper. Di rute Kediri Malang nih nanti ya. Dengan sasis menggunakan ini Hino RM 280. Hino RM 280. Untuk bodi belakangnya seperti ini ya. Bodi belakangnya. Avante H7. Priority. Wasu ego. Atas nama Sofi.
Selanjutnya di seat RV 8A Perumteran. Atas nama Zailani, di seat 7B Seminyak. Atas nama Yesapto, di seat 7A Ubud. Bawa. Besaki. Selanjutnya atas nama Ahmad Wildani di seat 3B Sanur. Mas, iya, siap. Selanjutnya atas nama Rio Handoko di seat 2B Pandipuran. Oke, saatnya kita masuk ya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak. Ayo bro, buru kita balik lagi ke Purwokerto. Ini semuanya dibawa teman-teman. Oke, teman-teman, ini seat kita ya di nomor 3A Canggu. Wah, ini belakang ada Mas Adai. Wah, NCC style. Wah. Iya, Mas Oho Pamungkas. Mas Oho Pamungkas. Oke, kita dapat seat nomor 3A ini di atas ya, teman-teman ya. Nanti bakal aku jelasin lah fasilitas apa aja yang kita dapatkan ketika kita naik bus ini teman-teman ya. Mantap. Nih ada jendelanya juga, Lur. Wah, iya. Mantap nih ya. Keren banget. Oke, teman-teman, untuk sendal atau sepatu yang kita bawa ini kita bisa taruh di sini ya. Ini ada tempat untuk Yoi, ini untuk tempat sendal teman-teman di sini ataupun di sebelah sini. Ini untuk seat depan teman-teman. Yang untuk 3A atau 3B di sini. Oke, kita berangkat ya dari kantor M Trans. Oke, ini kita masuk terminal bus Arjo Sari Malang. Terminal Arjo Sari. Oke, ini langsung berangkat ya teman-teman. Jadi karena ini sudah full seat ya, rombongan 20 orang study tour ke Bali ini langsung berangkat bisnya. Dan kita bakal menjelaskan ini fasilitas apa saja yang ada di bilik kecil kita ini. Wah, ini ya. Di bilik kita ini kita mendapatkan fasilitas pinjaman bantal ya. Ini bantalnya tebal banget. Ini sambil aku absen bis-bis juga nih yang di sini. Ada patas sama ATP ya. Gak lupa sama passionnya juga ya, harus diabsenin ini kan. Niat Has L7949UA yang persiapan untuk ke arah Surabaya Patas Jatim ini ya. Patas Has 7949 Aero Queen. Terus ini ada Restu 7166UH Pria Idaman 7166UH. Oke, kita lanjut. Terus di sini kita
dapat suspek ya. Ini oh, ini ternyata tempat untuk sepatu kita, teman-teman. Ini sepatu kita terus dimasukkan ya. Akas green, coy. Keren ini. N7233 Uki. AG. Nih, ada suspek. Ada nongkrong. Lah ketok. Nih, jadi sepatu atau sandal kita, kita masukkan di suspek ini, lalu kita simpan di bawah, teman-teman. Dan ini kita dapat sandal ya. Sandal hotel ini ya. Sandal hotel, karena ini ibaratnya bus berjalan. Ini aku bawa jaket sih biar gak kedinginan. Dan ini kita dapat guling juga. Ini gulingnya juga besar, teman-teman ya. Nah, dapat pinjaman guling. Dan ini selimut, teman-teman ya. Nah, ini selimutnya masih bungkusan plastik dan dia baru terus ya ini ya, selalu baru selimutnya. Aku bawa kabel casan juga ini untuk storage kita ya, jadi tempat penyimpanan. Dan di sini ada tempat sampah kecil-kecil nih ya, jadi ini buat tempat naruh sampah seperti kayak kita makan permen gitu, bungkus permen taruh sini gitu ya. Ini untuk sampah, teman-teman. Dan sini nih, nah ini ada stop kontak, teman-teman ya. Jadi kalau HP kalian semisal pakai iPhone gitu yang nggak support sama port USB charger, itu bisa pakai di sini nih ya, colokannya. Dan di sini ini udah ada AVOD-nya ya, audio video on demand. Dia basisnya itu Buspep, teman-teman. Buspep terbaru, dan ini baru M-Trans The Queen yang make ya. Jadi ini M-Trans The Queen yang make. Jadi kita bisa lihat GPS segala macam di sini ya, lengkap. Jadi AVOD-nya dia basisnya Buspep ya, HD. Di atasnya ini lover AC ya, teman-teman ya. Ini lover AC. Dan di sini ada tombol lampu baca. Nah, ini dia tombol lampu bacanya. Nah, ini ada dua. Terus ini ada pengatur ya, pengatur untuk kecerahan lampu. Ya, jadi kalau kita mau ngecilin kecerahan lampunya ini, ya yang di sini ini bisa diatur lewat ini. Oke. Ini diputar aja. Nah, seperti ini. Dan ini sudah electric seat, teman-teman ya. Jadi untuk rebahannya, ini reclining seatnya, tombolnya ada di sini. Nah, dia bakal merebah ya. Nah, mode rebahan. Dan memang beda sama Avante Priority seri sebelumnya. Kalau yang seri lama-lama itu dia nyamping ya, teman-teman ya. Tapi sekarang itu udah lurus lega, teman-teman. Kayak DSG. Iya. Ini enggak kayak DSG. Kalau DSG ini nyamping. Oh, miring. Miring. Gua dapat seat nomor 1A nyamping, Mas ya. 2A, 2A kanan. Nyamping. Ya. Sini ada armrest-nya. Ya, armrest. Dan ini ya, bisa kita buka tutup, teman-teman, pintunya. Ya. Buka tutup. Nah. Terus di sini, ini kalau kita buka ini ada meja lipatnya, teman-teman. Nah, ini untuk kita makan ataupun bekerja gitu. Buka laptop gitu. Ini masih diplastikin, teman-teman ya, karena ini baru banget kalian ya. Dia wood panel. Nah, ini kita tutup lagi aja. Mau buka gitu rasanya bis baru kayak gini, eman-eman gitu ya. Kayak mau buka plastik gitu rasanya, eman-eman gitu ya. Ini udah dibukain sih plastiknya ini ya. Dan ini joknya bener-bener enak banget, teman-teman. Perpaduan warna merah dan
hitam di tengahnya. Kita masuk gerbang tol Singosari. Oke, teman-teman. Kita dibagikan. Dibagikan makan pertama ini oleh pramugara dan pramugarinya. Oke, makasih ya, Mbak ya. Ini dia, kita dapat servis makan pertama ini ya, ibaratnya King's Chicken. Oke. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini ayam goreng by Burger King ya, King's Chicken. Mantap. Nah, teman-teman, tempat sampah kecil gini ini berguna banget kalau kita ya. Kalau kita itu buang sampah kecil-kecil kayak gini nih ya. Jadi bungkusan bekas buka saus gitu. Buka saus terus ini kan biasanya ya orang Indonesia itu sering banget ya, kebiasaan orang Indonesia nyempilin sampah di sela-sela kayak gini gitu ya. Terus di makanan bekas sisa-sisa makanan gitu kan. Itu kebiasaan banget ya bagi orang-orang kita ya. Ya memang kebiasaan buruk tapi ya kenyataan kayak gitu kan. Terus di sini-sini gitu kita buang sampah sembarangan gitu, sela-sela, apalagi sampah-sampah kecil kayak gini kan enggak kelihatan gitu. Nah, M-Trans ini mengakalinya ini dengan ada tempat sampah kecil seperti ini, teman-teman. Ya. Tempat sampah kecil seperti ini. Ini gunanya untuk membuang sampah-sampah yang kecil-kecil gini. Ya, mungkin sisa makanan gitu. Ya. Dan kita dapat snack lagi, guys. Wah, oke. Terima kasih ya, Mbak. Nah, ini dia, teman-teman, snack-nya. The Royal Sultan. Wah, mantap ini ya. Oke. Jadi, kayak misal sampah kecil-kecil, makanan, bekas, apalah, segala macam itu rawan banget. Jadi timbul kecoa, teman-teman, ya. Jadi kecoa-kecoa, coro-coro atau segala macam itu yang ada di bis, di bangku bis yang bikin kita jijik gitu, itu penyebabnya adalah sampah-sampah kecil seperti kayak tadi gitu ya, bekas sisa makanan atau bungkus apa segala macam itu ya. Itu ya usahakan buangnya di sini, teman-teman, ya ini. Jadi ini berguna banget sih ini ya. Jadi daripada kita buang di samping-samping kayak gini gitu kan, jadi kotor, teman-teman, ya. Kotor, jadi timbul kecoa gitu, segala macam binatang-binatang yang nggak kita inginkan di dalam bus. Oke, kita mau makan dulu, selamat makan. Oke, teman-teman, setelah makan King's Chicken-nya ini tadi, ya, King's Chicken ini tadi, kita buka snack apa aja sih yang kita dapatkan ketika kita naik bus M-Trans Sleeper ini. Nah, ini dia, ini penutup mata, teman-teman, ya, ini penutup mata. Terus ini ada, oh, ini ada sikat gigi, teman-teman, ya, ini pasta gigi dan sikatnya. Nah, seperti ini ya, pasta gigi dan sikatnya. Lalu ada, nah ini nih, roti croissant. Terus ini ada, banyak banget ya. Oh, ini ada handsfree ya, yeah. Oh, headset. Terus ada snack Pringles ya, yeah. Snack Pringles. Itu ada bis pariwisata ya, Karya Bintang Mandiri, Joker. Ada susu Bear Brand, ya. Sehat-sehat asli lur, numpak di siki sehat. Terus ini ada sosis ya, wah ini sosis, teman-teman. Sosis Singles, ya. Canceler, ini sosis Canceler.
ya. Sosis cancer. Terus ini ada Fit bar. Okay, ya. Terus oke. Okay. Lagi. Terus ini ada Kit Kat coklat. Tuh gokil. Banyak banget ya. Oke. Okay. Habis ini. Banyak banget gokil. The Royal Sultan. Nih, luar biasa teman-teman ya. Wah. Kita mau foto dulu, kita tata ya ini ya. Nah, mantap. Penumpang depan itu ngapain itu? Penumpang depan itu. Penumpang depannya itu. Nah, teman-teman, untuk meja lipatnya ini kita udah buka ya, teman-teman. Dan ini unik, bisa digeser ya ini ya. Jadi, nah, bisa kayak gini. Nah, bisa kayak gini meja lipatnya. Dan ini ada logo M-Trans. M-Trans. Oke. Okay. Terus iya, nih kita jejer-jejerin apa aja yang kita dapatkan ini ya. Banyak banget coy. Asli. Enggak muat ini meja makannya tuh. Enggak muat. Yes. Gokil, masih ada lagi gak ya? Banyak banget kan? Gokil, gokil, luar biasa. Oke teman-teman, ini ya, kalau kita tutup ini itu jadi lebih kedap suara ya. Jadi ini benar-benar menjaga privasi kita banget nih. Ya. Kalau cuma ordeng aja gitu itu kan ya. Suaranya gitu masih banyak kedengeran gitu ya. Kalau ini ditutup ini yang jelas lebih kedap suara, lebih terjaga privasi kita. Mantap nih. Oke, kita nyalain. Ya, ini ada servis tambahan. Selamat sore Bapak Jody, mengapa? Siap. Ini oh, servis tambahan dari kami. Lanjut. Coca-Cola. Tolong dihabiskan ya. Tolong ya. Dihabiskan. Oke, okay, oke. Okay. Harus habis. Ya, harus habis langsung. Tapi enggak boleh nambah Bapak ya, mohon ya, maaf. Oh, enggak boleh ya. Nambah. Oke. Okay. Mas, ini gelasnya, Mas. Selamat malam Bapak Adam. Mas, gelasnya Mas ini, Mas. Nah, ini teman-teman, di sini ini nggak ada sekatnya ya, jadi memang benar-benar lega dia. Ya, ini total ada 20 seat teman-teman ya, jadi 20 seat. 20 seat sleeper. Nah, kalau kita duduk di kursi paling depan, ini kelebihannya adalah ini nih, ada kacanya ya. Ada kaca. Nah, ini yang nempatin Mas Rio di atas sama ada Mas Tito. Tuh. Mas Tito lagi review juga. Di bawah ada Mas Dimbo. Ya, oke. Mas Dimbo sama Mas Sena. Halo, Mas. Oke. Okay. Kalau di bawah ngeliatin enggak, ono kacane. Kelihatan titik ya. Oke, siap. Tapi yang jelas lebih lega ya. Lebih lega daripada seat yang lainnya. Oke, siap ini. Jadi lebih lega. Dan untuk di gang ya, ini dia clear ya, teman-teman ya. Clear dari kotoran. Jadi memang dari awal kita itu pas naik itu dipersilakan untuk melepas sendal atau sepatu kita, lalu diberikan sandal semacam sandal hotel gitu dari pramugari atau pramugara yang bertugas teman-teman. Dan untuk sailingnya seperti ini ya. Ya.
gelas. Atapnya. Nah, ini ada total 20 seat. Kita mau ke belakang dulu ya. Ke belakang dulu. Nah, ini kalau cara naiknya gimana, Mas? Alah kan baleni. Negro. Baleni no. Baleni. Nah, ini model kita. Mas Nugroho. Bagaimana cara untuk naik di apa sih? Ini kapal TH7 ya. Ini ada dua cara terbaik sih, paling gampang. Gini. Oke. Gini. Oke. Udah tinggal naik. Oke, siap. Cara termudah ya. Nah, cara termudah. Oke. Nah, ini Mas Ade lagi makan. Oh iya teman-teman, untuk penomoran seat di M-Trans ini ya, M-Trans Sleeper ini unik teman-teman ya. Jadi selain ada nomor kursinya, ini 1A, ini juga ada kamar biliknya, namanya apa ini ya. Jadi di kursi 1A yang ditempatin Mas Rio Handoko ini namanya Kute ya, Kuta ya. Nah, ini yang ditempatin Mas Sena ini Legian teman-teman, 1B, terus ini 2B Penglipuran, ini yang ditempatin Mas Dimpo, terus yang ditempatin sama Mas Andriawan ini Tanah Lot ya, nomor 2A ya. Terus tempatku Canggu ya. Ini tempatnya Mas Wildani, namanya Sanur teman-teman, 3B. Terus ini yang tempatmu yang mana? Yang bawah apa yang atas? Aku yang bawah. Ya, Mas Kurnia ini namanya Besaki. Eh, apa itu? Besaki. Tegalalang iki 4B. Terus iki 4A ne Besaki. Nah, ini yang ditempatin Mas Adai. Masih makan ini Uluwatu ya, 5A. Terus ini yang ditempatin sama Mas Ehsan. Mas Ehsan ini 5B ya, Jimbaran. Nah, Jimbaran. Ya. Makan malam ini yang ditempatin Cak Haji. Wah. Ini apa namanya? Candi Dasa. Panjang. Candi apa itu? Candi Dasa 6B. Terus yang ditempatin sama Mas Nugroho Tripamungkas. Bedugul. Ini Bedugul 6A. Bukan Nugroho Bianto, Pak? Iya, bukan. Beda ya, beda. Beda. Ada dua Nugroho, sahabat kita. Terus ini Ubud iki tempatnya sapa iki? 7A, Mas Bowo ini. Terus ini tempatnya Mas Zaini Seminyak 7B ya. Seminyak. Seminyak nih Mas Yusef versi mania, teman-teman. Anjay ya. Ini Lovina 8B ini tempatnya Mas Makan. Nah, Mas Fahmi sambil dangdutan teman-teman. Wis, sangar ya, menikmati banget ya. Iki tempatnya sopo iki, Ceng? Ya mana? Iki sini iki. Arfi, ini Arfi pemuteran 8A ya namanya. Ini Nusa 2 9A ini iki tempatnya sopo? Givari ya? Koe? Ini Givari. Givari. Nusa 2 9A. Iki Mbak Sopi. Sukawati 9B. Sampingnya ada Mas Yudit. Aku Kintamani. Kintamani ya. Ini toh nomere? Ini nomere. Di belakang. Oh iya. Suara di belakang. Oh iya. Selamat datang di ruangan saya. Nih, Mas Oceng. Saya julukannya Tulamben. Tulamben. Wah, mantap. Oke. Dan spesialnya ini di belakang ada mini pantry, teman-teman. Mini pantry. Oke. Buat cekel ya panas toh. Bisa bikin kopi terus? Teh. Ini ada kandang macan nih. Kandang macan. Sementara drivernya satu. Nanti kalau udah jalan Kediri nanti dua. Dua ya. Ini bisa jadi smoking area juga ya ini ya. Jadi ini kita tutup dan ini jadi smoking area ya Mas ya. Betul ya? Kita nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, bukan. Aku kira ini ditutup terus ini jadi smoking area. Enggak ya, berarti ya? Jendela belum bisa dibuka. Oke. Siap. Oh, jadi ini belum ada smoking areanya ya. Ini ruangan hanya kru. Oh, ini ruangan kru ini ya. Jadi krunya ada yang di belakang, ada yang di depan. Nah, 4 ya? Pramugara 1, pramugari 1,
Driver 2. Oke. Ya. Sini juga ada teleponnya, jadi kalau jadi komunikasi ya. Konektor di depan. Oke. Jadi untuk kru depan nanti komunikasinya lewat telepon itu. Ini ada berbagai macam kopi ini ya. Ini kalau kopinya buat sendiri apa? Nanti request kita yang buatkan. Oke, okay. request nanti pramugara atau pramugarinya yang buatkan, teman-teman. Kayak sempur. Iya, udah kayak spesial banget ya ini. Spesial banget ini. Jadi sini ada seatnya, teman-teman. Kalau ini buat apa ini, Mas? Seat buat ini penumpang kalau duduk. Oh, pramugari pramugaranya. Oke, okay. Ini kalau yang ini sama juga ya. Sama juga. Oke. Okay. Di dalam situ ini ada lemari, teman-teman. Itu buat meja yang didorong itu ya, Mas ya. Jadi ya. Buat ini apa namanya? Melayani penumpang. Ini ada water heater. Water heaternya ada. Oke. Oke. Untuk menghangatkan muka nanti. Menghangatkan muka. Apa isinya, Mas? Isinya ada towel, Mas. Towel. Dibagiin kalau turun. Ya, nanti dekat-dekat dari pasar untuk cuci muka sebelum turun ya. Oke, mantap ini. Ayo, Mas, siapa Mas namanya? Mas Perel. Perel. Oh, asli mana, Mas? Asli Bali. Asli Bali. Oh, asli Bali. Kalau pramugarinya Mbak siapa? Orang Malang. Oh, Agnes. Ya. Okay. Untuk pramugari berarti udah banyak juga ya, lumayan ya. Atau buat 21 bis 22 ya. Oke. Okay. Siap-siap. Mantap nih ya. Di sini ini ada toilet ya. Ini ada toiletnya. Coba kita lihat. Nah. Ini dia, teman-teman. Untuk toiletnya. Ini full kaca, teman-teman. Keren sih ya. Keren kayak menuju exhaust ya, exhaust. Sekaligus ini ada logo Mtrans ya. Tulisan Mtrans, exhaust lengkap dengan LED-nya dan juga ornamen-ornamen, teman-teman. Luar biasa ini. Nah, ini ada announcer dari pramugari ya. Ini kita bakal servis makan kedua ini ya. Nah, teman-teman, ini ya, ini ada tisu basah juga ya. Mtrans nih, keren banget gambarnya ya. Mtrans. Ya, ini kita sampai di rumah makan Ibu Titin Tongas ya. Tongas, ini servis makan kedua, servis makan pertama ya, baru aja makan, kita makan lagi guys. Makan. Konsentrasi hilang aja. Ini kayak penumpang bumel lagi ya, ngadekan. Kayak Senin pagi Mojokerto, Senin pagi Pel. Pel, Mojokerto. Senin pagi. Oke, teman-teman, ini teleponnya nyambung ke sini ya. Wah, mantap ini. RM 280. Oh, ditulis okay. Kelurahan itu. Ini kita udah sampai di rumah makan Ibu Titin di daerah Tongas ya. Mantap ini. Nah, ini ada Mtrans lagi ya. Jadi beda servis makannya. Kalau yang kelas biasa ya, eksekutif biasa, ini di sini. Dan kita di ruangan khusus di sebelah sana, teman-teman. Ya. Ruangan khusus. Ini yang Giovanni ya. Bis yang kita naiki. Dan ini yang apa ini? Seri apa ini? 1C.
Felicia. Felicia. 1 C. Mantap ya.